Hai. Hai semua. Welcome back. Ha, tidak ke mana ni hari ni? Okey, hari ni nak pusing-pusing sekejap. Bosan nak mencari something-something yang boleh memanaskan mulut. Okey. Sebelum tu, yang mana belum subscribe, boleh tekan butang subscribe dan loceng. Okey, untuk notifikasi. Okey. Selalunya orang tunjuk kereta yang lawa-lawa, yang dah modified, yang dah bikin. Okey. Hari ni aku nak tunjuk kereta yang buruk, bercompang-camping, berbatik-batik. Kan, lainlah sikit daripada orang lain. Okey. Okey, so jom kita tengok Proton Satria 1.3 GLI. Tada! Inilah dia Proton Satria. Okey, yang aku dah guna 10 tahun eh. Manual 1300 cc. Injection. Semuanya dalam keadaan yang masih original. Tak ada sebarang modifikasi. Kecuali ni. Owner lama yang tukar. Aku sebenarnya tak suka benda ni. Okay. Yang lain masih original. Tak ada apa-apa. Dan aku memang gunakannya sebagai kereta untuk pemanduan harian lah. Okay. Cat pun memang masih cat yang asal, tak pernah tukar. Apa nama cat ni? Cat ni aku tak tahu. Hijau. Rim asal dulu rim besi ya, 13, aku tukarlah 14, sedap sikit. Okay. 10 tahun mileage tak sampai lagi 200,000 sebenarnya. Tak banyak guna. Dalam 150,000 macam tu. Okey. So agaknya ke mana destinasi paling jauh dengan kereta ni? Kereta ni? Ya. Kuala Pelis. Johor Bahru ke Kuala Pelis dalam satu malam eh. Wow. So memang tak ada masalah. Aku ambil kereta ni tahun 2010. Okey. Sehinggalah ke tahun 2012 dan disebabkan ke atas kecuaian dan ketidakpekaan aku, timing belt dia putus. So itulah satu je rosak yang besar. Dan yang lain semua just wear and tear biasa. Tayar, mounting pun baru tukar itu. Memang dah bergegas akan aku tukar. Memang ada video pun kan. Okay. So minyak murah? Ya, yeah, minyak safe. Sebab dia injection kan. Safe lah sikit daripada yang gunakan kereta. Lain memang tak ada masalah lah. Cat memang tak boleh nak buat apa lah. Kereta dah lama kan. Duduk pun rumah tak ada covered parking. So okay Aris, ceritakanlah pengalaman macam mana kita yang besar-besar ni nak masuk kereta yang low ni. Okay. Tak boleh tolong lah. Kena kecilkan badan lah kan. So tapi untuk kereta ni lah, sebenarnya aku lagi lebih selesa duduk daripada Serena aku. Itu dia punya sitting position dia untuk kereta dan MPV lain. Memang kereta walaupun nampak kecil, tapi memang sitting position dia sedap. Untuk kereta daily ride ni, ada macam larangan tak untuk digunakan? Macam tak boleh makan dalam kereta ke, tak boleh minum ke? Tak ada. Apa kau nak buat-buat? Setakat makan, aku makan je. Aku bukanlah jenis orang yang tak boleh makan ke minum ke dalam kereta. Tapi janganlah sampai kau tumpah kan. Kan. Macam biasalah makan, buang sampah, cara yang betul. Itu je lah. Kereta ni ada lipas tak? Ada. Alien berada di mana-mana. Pernah satu ketika aku drive malam. Rasa merayap. Oh, kau memang besar ya. Nasihatlah aku ni bukan jenis yang sangat geli dengan lipas kan. Just getik lah kan. Tapi memang ada. Kereta
kalau kita pernah makan, orang katalah kita pernah makan, pernah minum dalam kereta dan pernah tinggalkan sisa-sisa dalam tu, mesti ada lipas punya. Okey, tak boleh elak-elaklah benda tu. Ada betul tak nak buang lipas tu? Hapuskan lipas tu. Ada, boleh Google kot. Yang letak minyak dah gunalah, dia masuk dalam perangkap tu lah. Aku biasanya fogging je, reset, tutup. Ha, tengoklah dia mati bergolek-golek kan. Ha, tu je lah. Haus lah. Betul. Ha, so jom lah kita cari air yang minum-minum. Okay, jom. Orang kaya ni. Alright. Nak ke mana cari air? Okay semua, tadi kita dah buat sikit walk around. Tak perlu lama-lama lah kan. Takkan korang tak kenal Proton Satria macam mana rupa dia kan. Okay, so hari ni dengan aku, my best friend, okay, Hairul Hasraf. Abang Hairul. Okay, channel YouTube dia Abang Hairul lah. So boleh-boleh pergi tengok channel. Yes. So ini subscribe to my channel. Ya. Yeah. Okay. Hari ni sajalah temankan aku pusing-pusing kan, bosan-bosan ni time PKPB ni. Okay. Tapi tak rentas daerah lagi eh. Jangan rentas daerah. Sebab kita orang sehat, mask ada. Kita orang just tak pakai lah dalam kereta ni kan. Nah, ada. Jangan don't worry. Tunjuklah. Apa? So tadi kau cakap memang dah guna kereta ni 10 tahun eh? Sebab macam aku rasa macam sekejap sangat. Haa, 10 tahun. Lagi lama daripada aku guna first car aku, Wira JEC, ya. 323 Wira, nanti kita akan buat satu video lain. Okay? Yes, video special. Sebab kereta tu special guys. Haa, setiap kali masuk isi minyak, orang akan berebut. Orang akan apa? Bang, jangan situ bang, jangan situ bang, jangan situ. Jangan pergi situ bang. Itu diesel. Yes. So memang pakai dah 10 tahun, kau tak ada teringin macam nak tukar kereta ke? Tukar kereta? Yelah, dah 10 tahun kan guna. Orang sekarang ni kau tu dah bosan dah. Tipu lah kalau tak ada rasa nak apa berkereta baru. Betul tak? Lagi pula dengan macam-macam model yang model-model baru yang lawa, yang lagi canggih, yang lagi selamat. Okay. So apa yang menyebabkan kau tak tukar? Okay, untuk masa ni lah, kita pun dalam keadaan ekonomi kita pun teruk kan sekarang, dengan COVID-nya, dengan ketaktentuan segala-galanya kan. So lebih baik kita guna apa yang ada. Kita yang dah tak ada hutang, yang tak membebankan kita. Okay, so apa maksud kau dengan membebankan tu? Okay, terus terang aku cakap, kereta ni dia punya maintenance sangat rendah. Nak kata sangat tu taklah, tapi rendah lah. Below average lah. Maksudnya untuk keadaan kita yang susah-susah sekarang ni kan, bila dia rosak, tak adalah kita rasa berat sangat nak repair kan. Dengan minyak dia yang memang safe tadi, seperti mana yang aku dah cakap tadi kan, memang minyak safe. Okay, baru ni aku ada tukar mounting. Satu set RM350. Murah lah tu. RM350 untuk, yelah, untuk kita dapat balik kesedapan kereta ni kan. Maksudnya senyap, dah tak bergegar. Nak dibandingkan dengan taksi aku, Nissan Serena tu, satu set mounting RM1,000 lebih. Maksudnya rendah lah maksudnya. Banyak perbezaan lah. So kalau macam RV aku tu berapa? RV? Tak pernah tahu dah, lupa dah. Bayar je. So my view pun actually lebih kurang tu. Mahal sikit lah kan.
Riz, kalau macam apa, bercakap pasal kereta ni, kau mesti ada yang kau suka sampai boleh pakai 10 tahun. Mesti ada ciri-ciri yang kau suka dalam kereta ni kan. So, kongsi lah sikit apa yang kau suka dan apa yang kau tak suka. Okay, pertama kita cerita benda yang aku suka dulu lah. Pertama macam tadi lah, dia murah untuk maintain, minyak dia safe, aircon dia sejuk. Siapa yang pernah pakai Proton memang tahu Proton memang sejuk. Memang sejuk, aircon dia memang terbaik. Jangan bandingkan dengan Myvi ya. Myvi aircon memang gone lah kan. Lagi? Okay, lain aku selesa sitting position dia, walaupun adan besar kan, kereta kecil, tapi duduk dia aku selesa. See? Gap, halal gap. Kan okay, kalau nak cerita pasal maintenance kan, tayar dia pun murah. Aku pakai tayar 14 inci. Actually lagi murah, lagi murah daripada tayar motor eh. Tayar motor tu, tayar belakang motor tu sebiji 200 lebih kalau yang baik punya. Motor apa tu? Yamaha MZI. Motor okay. Habis kan. Kereta ni tayar, kalau tayar 14 ni, kalau paling murah boleh dapat dalam 120 atau 30 boleh dapat sebiji. Murah lah. Ha, murah. Maksudnya dia nama Hankook lah. Hankook atau Membat. Korang pernah dengar Membat? Kita aku guna Membat. Mana Membat? Aduh, tak kisah brand apa, tapi yang penting baru. Jangan pakai tayar second hand. Kita tak tahu bila tayar tu jangan kena tayar tu kan. Okay. Benda yang aku tak suka, pertama dia manual. Untuk penyakit gaut, pesakit gaut. Pesakit gaut duduk dalam kawasan bandar ni bawah. Kan, dia manual pertama. Yang kedua, dia dua pintu. Jangan tanya kenapa dah tak suka. Dah tak suka kereta dua pintu, guna kereta dua pintu kan. Ada cerita di sebalik tu, tapi tak perlu diceritakan kat sini lah. Baru nak tanya. Kini yang kau satu ni. Okay. Letak mana? Ini salah satu benda lagi aku tak suka pasal kereta ni. Aduh, aku tak. No cup holder at all. So aku dah pegang gini lah. Yes, kau kena pegang kereta tahun 12. Satu cup holder pun tak ada kalau model yang untuk Wira ataupun Satria yang apa orang kata 1.5 ke atas lah, 1.6 dia akan ada dekat sini dekat bawah aircon ni. Oh, so, tarik itu eh. Dua. Paling kurang dua. Tapi untuk model ni memang tak ada. Tak ada cup holder langsung. Tapi tak apa, kita letak dekat celah dekat atas. Kita handbrake ni. Anggaplah dia. Kita anggap dia improvise. Cup holder di sini kalau nampaklah. Tak nampak kan? Tak rasa. Lagi satu kita pegang lah ya. Satu memang kau kena hold. Hand hold. Okay, tu satu lagi benda yang aku tak suka. Kereta ni memang susah untuk makan dan minum dalam kereta ni. Tapi yang sebenarnya kereta lama ni memang dari segi safety dia memang kurang lah. Itu kan dari segi pelanggaran, dari segi kereta ni tak ada airbag langsung. Kau ingat selamat macam ni dalam keadaan sekarang. So dekat Malaysia belum wajibkan airbag ke sekarang ni? Sekarang dah. So kereta ni boleh lepas pula jalan dekat jalan raya? Yelah, kereta lama. Masih terpaksa boleh lah, kereta lama terpaksa dibolehkan. So memandu di atas risiko sendirilah. Ya, kereta lama ni hakikat dia memang tak selamat. Okay, ni kereta ni lah kalau sekarang kita pergi hantar buat NCAP testing
aku rasa dua bintang kot. No, dua, satu bintang pun tak dapat. Tak ada airbag langsung eh. Tapi untuk Satria dia ada model yang ada airbag. Untuk tahun yang lagi lama daripada ni. Ni tahun 2004. Satria yang tahun 90 something 96, dia ada yang ada model yang ada airbag, single airbag kat steering ni. Ultra Satria Ultra Satria Satria 1.3 ya, ada airbag. Ya. Yeah. Wow. Jadinya eh, kalau lah sekiranya satu hari nanti aku mampu untuk beli kereta baru sekalipun, kereta amin. Kereta ni di sini eh. Ah, pusing. Kereta ni tetap aku akan simpan insya-Allah. Ah, kita tak tahu bila. Tiba-tiba kereta pergi pasar lah. Tiba-tiba diserang oleh alien ke, semua elektronik tak boleh pakai. Banyak sangat tengok filem ah. Soalan suka. So, rasanya tu je lah kot, apa yang aku suka dan tak suka. Yang selebihnya kita terima seadanya. Inilah dia Proton Satria 1.3. Nak suka tak suka, pakai je lah. Ini pun yang kita ada. Tapi kereta ni best lah. Seating position tu lah macam kau cakap kan. Duduk dia memang duduk yang best. Macam rasa macam selesa. Selesa. Maksud aku selesa. Selesa. Sebab selama ni berapa 10 tahun 11 tahun naik apa Myvi kan, dia kan dah bentuk macam tinggi kan seat dia kan. So biasa sekali dapat duduk lower Myvi. Dia selesa kalau jalan dalam bandar ni memang sedap lah. Kita duduk, kita macam commander. Yes. Kan kita ada apa view yang sedap. Tapi untuk jalan jauh penat pada akulah. Kan. Tapi ada orang tak tahu penat. Naik ke mana-mana je. Macam aku cakap tadi, apa yang kita ada kita guna. Ya. Yeah. Kita tak boleh nak pilih. Okey, sebenarnya guys, tengah tengok tu pun tak cawan dekat mana. Nah, setting. Okey kot eh. Kalau tumpah terlipas, tumpah datang. Kita bayangkan kalau kereta sekarang tak ada cup holder. Ya. Macam mana orang mengamuk ah? Atau laku ke tak laku? Laris ke tak laris model sekarang beli kereta, semua benda tu akan ditengok eh. Kat berapa cup holder? Dan kau tahu tak apa lagi yang penting sekarang? Apa dia? USB port. Ya. Aku tak pernah setakat ni macam itu tak ada keperluan lagi kau bagi aku lah. Sebab kadang-kadang orang review kereta satu je USB port, dua je. Yes. Dan kadang dah bagi 3, 4 pun tak cukup lagi. Nak 7, 8. Tapi betul lah. Orang sekarang very particular ciri-ciri yang kecil-kecil ni. Ya. Yeah. Sebab dia tahu ciri-ciri besar semua dah ada. Memang dah macam satu kereta dah signature je, memang ada benda ni, ada benda ni, ada benda ni, benda ni kan. Tapi bila macam little detail ni, itu yang membezakan orang beli atau tak beli kereta tu. Betul. Tapi bila tak ada kat holder, memang susah sebenarnya. Memang susah. Walaupun ciri tu macam kecil kan. Ciri tu macam remeh sebenarnya. Remeh gila. Mungkin orang dulu tak makan kot dalam kereta, tak minum. Takut lepas. Ya. Yeah. So, Riz, apa ni? Kau suka kereta yang standard macam ni ataupun kau suka yang modified? Tambah spoiler boleh terbang ke, tambah motor boot boleh exhaust ke kan? Siapa Satya Rengkas? Pakcik-pakcik je style. Bagi aku? Nah. Once kau nak modified sesuatu kereta tu, kau mesti modified A sampai Z. Maksudnya tak nak lah buat sikit-sikit, buat spoiler, lepas tu guna enjin pekak ni 1.3 ni dengan exhaust pom-pom-pom contoh. Lepas tu kau pasang skirting contoh hitam, tak berecat 3-4 tahun. Pada aku kalau macam tu baik biar standard. Ya kan? Betul. Kalau nak modified, modified A sampai Z terus. Enjin, brake, exhaust, apa benda kalau yang ada ECU ni, ECU dia apa semua, remap balik ke apa benda. Pada aku macam tu. Kalau bucket seat. Bucket seat. Yes. Kau ingat kalau letak bucket seat aku boleh duduk.
Kan, maksudnya modified, modified betul-betul. Tak payah nak separuh-separuh lah. Lepas tu memekak sana sini kan. Kereta tak pergi. Bunyi dah sebatu. Kereta tak sampai-sampai lagi. Itu bagi aku. Okay. Itulah. Bila aku macam rasa belum ada kemampuan, aku biar je apa yang ada. Masa aku ambil kereta ni tahun 2010, inilah dia. As is lah. Ya. Yang penting enjin dia okey, aircon dia sejuk. Beku dah kat sini ya, guys. Aku tak tersadai tepi-tepi jalan. Okey, kalau kereta Satria ni ada lagi on market, kau suggest tak orang beli? Dia terpulang. Dia kereta dua pintu ni dia ada peminat dia sendiri. Tapi kereta dua pintu ni macam ada taste tau. Orang tu ada taste. Bagi aku. Ya. Ada style lah kereta dua pintu ni. Yes. Yes. Aku rasa kereta kau ni perlukan, aku rasa, dua perkara kosmetik yang perlu diambil perhatian secepat mungkin. Aha. First aku rasa cat. Kedua, tinted. Sebab tinted kau macam dah mengelupas ya, kat belakang tu. Memang sangat. So, dah ada planning ke? Hari tu dah ada plan dah. Nak tin lah, nak pasang tin juga. Sebab memang dah rosak. Yang depan ni aku dah buka eh. Yang pemandu dengan penumpang depan ni aku dah cabut. Okay. So, yang belakang aku nak cuba cabut, dia dah macam dah reput. So, macam aku biar je lah. Dia tak mengganggu sangat pun pemandangan kan. Ya. So, itu dah fikir juga nak buat. Tapi sebab kena adjust balik kita punya kewangan semua kan. Itu selalunya menjadi masalah utama. Ya. Kewangan. Betul. Untuk orang mahal macam kita ni. Betul. Cat? Cat. Okey, okey, jap. Kalau cat kau nak, kau suka warna apa? Adakah warna nak sama macam warna apa? Zamrud-zamrud ni, emerald, turquoise atau warna apa? Okey, dari segi cat, kalau boleh aku nak kekalkan hijau lah. Tapi hijau yang shade dia macam mana, hijau ni susah nak pilih sebenarnya. Kadang-kadang kita nampak dekat sampel tu macam kena dengan kereta tu. Kali kau letak, kau cat, kereta siap, tu dia. Tu dia. Ada yang macam daun pisang bergerak. Ya, yeah, tau lah. Macam warna terang tu. Macam dah jadi perkara mana. Kadang tengok kan, terlalu tak kena. Kereta tu dengan hijau tu tak kena. Susah sebenarnya nak pilih. Untuk selamat aku rasa, kalau cat lah sekalipun, aku kekalkan kot colour ni. Tapi ya, kalau aku ya, kalau cat aku rasa lebih kepada hijau kehitaman. Kalau aku punya style hijau gelap lah. So macam kalau salah cat pun tak tahu jadi macam mana punya pisang. Aku fikir juga aku ada suka satu nama hijau tu, English Racing tak silap aku. Macam mini lah. Mini kereta mini, mini. Tu mini kat depan Jom kita masuk mini. Mini macam colour kereta Mini Cooper. Ataupun colour R3. Satria R3, Satria Neo R3 tu, tu pun aku. Oh, hijau R3 tu. Ya, yeah, tahu. Okey, okey. Dan banyak juga aku tengok orang dah buat lah. So, memang kalau tu memang kira selamat lah. Memang kena, memang kira takkan gelap sikit lah maksud dia kan. Itulah dia. Sebut sedikit pasal kereta harian aku. Review hari ni bukan nak tunjuk wah, kereta ni apa. Tapi review hari ni berkenaan kenapa aku dah guna selama 10 tahun dan aku masih boleh fikir untuk gunakan untuk jangka masa akan datang kereta ni. Okay, dalam keadaan kita sekarang, nak berhutang-hutang benda baru tu bukanlah satu benda yang bijak . Walaupun kalau kita ada kerja sekalipun, kerja yang kita ada tu tak menjamin dalam keadaan sekarang ni. So, apapun, kalau suka dengan video ni, tekan butang like, share kalau boleh dengan kawan-kawan, subscribe dan tekan butang loceng. Kalau ada benda yang cadangan-cadangan ni membina, kalau nak bagi cadangan nak cat kereta ni colour apa, nak hantar tin, window tin dekat apa kedai mana yang ada harga murah, discount, ya, yeah. Boleh komen dekat bawah lah. Okay, pun
Boleh juga subscribe channel Abam Herul. Abam Herul, A-B-A-M H-E-R-U-L. Subscribe. Yeah. Channel Abam Herul juga. Subscribe. Okay. So nah, minum dulu. Okay. Dia punya kopi dia tak kuat. Subtle dia. Okay. Semoga apa, bertemu lagi nanti kita di video yang lain. Bye-bye. Bye-bye.